Nah, kalian tinggal dicucul aja pakai kecap ini ya. Langsung. Mantap. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim.
biasanya orang Taiwan tuh kasih ciangyao atau kecap asin. Ciangyao di sini tuh banyak banget macamnya. Dan ini yang ama punya. Ini aku kasih sedikit cabe sambal. Ini cabe. Gitu guys. Kalian bisa pisahin di satu wadah atau mau campur juga nggak apa-apa ya, campurin di dimsumnya atau sweetel. Nah, tinggal dicucul aja pakai kecap ini ya. Mantap. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengen dicampurin nggak apa-apa. Yang nggak suka pedes tinggal kasih ciangyaonya aja di atasnya, atau mau seperti aku barusan, kita bisa atur sedikit kan, mau suka yang asin atau gimana, nggak usah banyak-banyak. Pokoknya mantap.